Ikan yang dari samping itu kelok. Ya kelok. RH terus berontak saat diamankan petugas di rumahnya di Jalan Tamrin Palangkaraya karena terlibat kasus penjamretan. Pelaku dengan bersikeras membantah terlibat. Turun. Polres ini. Kami harus sampai kok. Namun RH tak berkutik saat dipertemukan dengan rekannya Aye yang telah dibekuk di lokasi lain. Aye terpaksa dilumpuhkan karena melawan dan berupaya kabur saat pengembangan kasus. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku merupakan residivis kasus jamret dan pencurian mobil. Keduanya mengaku telah beraksi di tiga lokasi berbeda dengan sasaran utama ibu rumah tangga atau dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti mulai dari tas, handphone, uang tunai, dan satu unit motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya.